Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Setia Monata. Saya pengajar dari Interior Design Universitas Gunadarma. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai redesign logo art shop kerajinan bambu di Desa Loyok, tepatnya di Lombok Timur. Nah, sebelum memasuki pembahasan logo, kali ini saya akan membahas brandingnya. Jadi branding ini menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses berbisnis. Kenapa? Karena proses branding ini dapat membantu kita mengidentifikasikan sebuah produk atau jasa atau suatu layanan. Nah, pentingnya branding dalam dunia bisnis ini juga bisa dibilang untuk eksistensi, gitu ya. Jadi sebagai media pengenalan atau sebagai media promosi untuk publik atau konsumen gitu. Jadi dalam rangka proses kegiatan MBKM yang diadakan di Lombok Timur di Desa Loyok ini, kami dari program studi desain interior, kami ingin membantu dari sisi pembuatan brand. Jadi masih masih banyak sekali para pengrajin yang belum memiliki brand atau logo di sekitar Desa Loyok ini yang memiliki art shop ya, atau sebuah usaha kerajinan. Nah, ini adalah gambar yang sisi kiri ini adalah desain sebelum, dan di sisi kanan ada desain sesudah. Nah, tradisional art craft and shop ini sebelumnya dikerjakan oleh pemilik dengan metode pemilik langsung menggarap di atas kayu gitu. Jadi ada yang dipahat, ada yang di scroll show, jadi digergaji gitu. Nah, memang jadinya otentik, menarik gitu ya. Karena mereka memikirkan untuk membuat plangnya atau papan nama. Nah, sedangkan yang kadang dibutuhkan di era sekarang ini adalah logo, kekuatan logonya gitu. Jadi untuk branding continue di sosial media itu kadang kita butuh logo untuk mengeksistensikan juga gitu. Nah, terutama ada tahapan-tahapan branding selain logo, yaitu kartu nama, stiker, packaging, dan price tag. Nah, para pengrajin belum memiliki itu. Nah, kemudian tahapan lainnya lagi, yaitu yang pertama kita itu melakukan branding ulah logo dengan mengolah data yang didapatkan. Jadi kita membuat logo itu juga bukan ngasal gitu ya. Jadi kita dari program studi desain interior melihat empathize gitu ya, melihat di sekitar di Desa Loyok itu mereka memang tidak ada logo, lalu kita buatkan gitu. Bukan seperti itu, tapi kita menanyakan gitu. Kita juga meriset, kita diskusi bareng sama pemilik, bareng sama pengrajin yang lain gitu. Ini penting nggak sih gitu? Lalu mereka juga butuh nggak sih kalau ini memang mau diterapi di sosial media gitu? Nah, ternyata mereka butuh memang. Nah, akhirnya kami menjadikan sebuah program ini adalah jembatan untuk menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan branding ulang logo gitu ya, kita menentukan desain yang ingin diinginkan untuk dijadikan kartu nama. Jadi sesuai karakternya art shop-nya masing-masing gitu. Jadi kita diskusi sama pemilik, ketika logo udah jadi, akhirnya kita membuatkan kartu nama. Kemudian ada informasi lokasi, kontak person, sosial media, kemudian dan lain sebagainya gitu. Ada email juga. Nah, semua tahapan-tahapan itu kita memulainya dengan diskusi gitu. Nah, kemudian yang keempat itu membuat price tag, dan terakhir yaitu membuat stiker. Nah, kegiatan ini juga kita lakukan continue ya. Jadi bukan cuma satu art shop, tapi ada 11 art shop yang kita kunjungi. Jadi pertama kita melakukan kunjungan ke art shop, kedua melakukan observasi, ketiga mewawancarai, keempat kita membuat packagingnya. Jadi setelah proses itu jadi, kita membuat packagingnya untuk membungkus produk-produk yang akan dipasarkan di sana.
dan kita memberikan arahan bagaimana pentingnya sebuah packaging. Nah, kali ini tidak panjang lebar, lalu saya akan membahas mengenai logo. Nah, logo ini adalah elemen grafis ya. Ya, dia bisa dibilang berbentuk simbol atau icon atau emblem, atau orang bilang itu ada ideogram atau sebuah tanda atau sign gitu ya, yang digunakan sebagai lambang untuk sebuah brand gitu. Lah, para pengrajin-pengrajin yang ada di Desa Loyok ini, mereka udah memiliki brand gitu. Tapi mereka nggak punya logonya. Nah, logo ini semacam atribut utama gitu yang ada di brand ini. Logo yang baik ini juga dapat menampilkan semua atributnya gitu. Atau sisi jiwa si brand tersebut. Jadi ada visi misinya. Ada nilainya. Mungkin di situ bisa ada sisi kebudayaannya yang dia masukkan ke logonya tersebut. Nah, itu langkah-langkah kita membuat logo di sini itu sebenarnya ada banyak software ya yang bisa dipakai ya untuk membuat logo. Nah, tapi kali ini saya akan membahas dengan metode menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi pertama setelah desain brief, kita memahami dan mengolah desain brief tersebut oleh kita menganggap pengrajin itu atau artshop adalah klien. Gitu. Tapi kita tetap ingin diskusi bahwa desain logo ini juga atas kemauan mereka dan mereka juga ikut sumbangsih gitu, ikut membantu. Jadi ini karya bersama, bukan karya kita. Nah, bukan karya saya maksudnya ya. Jadi karya kita bersama gitu. Nah, kemudian setelah itu memulai membuat sketsa logo. Nah, kita membuat sketsa-sketsa kasar. Kemudian pembuatannya menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Nah, membuat gambar ini lebih detail lagi atau bisa dibilang ketika ini dicetak logonya jadi nggak pecah atau segala macam gitu seperti itu. Nah, kenapa saya memakai aplikasi CorelDRAW? Karena ini yang paling mudah sebenarnya yang dipakai untuk proses pembuatan logo ini. Tapi ada software yang lain yaitu Photoshop maupun Adobe Illustrator. Kemudian pembuatan tahapan ini setelah masuk program CorelDRAW kita menyetting terlebih dahulu. Jadi kita setelah sketsa tadi kita men-setting gambar kerjanya dulu atau lembar kerjanya dulu. Di sini kita menggunakan pengaturan tipe ukuran A4 ya, karena mereka di desa jadi ketika mencetak gitu ya kan memang memakai printer A4 gitu. Nah, posisinya kita pakai landscape, kemudian unitnya kita rubah menjadi sentimeter. Nah, lalu setelah sketsa itu jadi kita mencoba untuk mengolah gitu. Jadi ini proses pembuatan logo awal ya, bisa dibilang sketsa awalnya itu kita coba ngolah untuk mencari inspirasi, menggabungkan ide, gagasan, maupun keinginan kita jadiin. Nah, kemudian kita membuatnya dengan bentuk shape gitu ya. Jadi ada outline gitu, kita mengoutline dulu setelah kita ada sketsa itu, kita mengoutline dulu membuat shape-nya atau konturnya. Nah, setelah itu kita menggabungkan line tersebut menggunakan penggabung alat penggabung di situ yaitu weld. Jadi kalian bisa membuka lewat software ini, di dalamnya ada arrange, shaping, weld, nanti bisa dicari di Word di CorelDRAW. Nah, kemudian selanjutnya membentuk bentuknya menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, ini menggunakan rectangle ya sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kita setelah itu membuat blok ya, atau tadi saya bilang yang di shaping terus lalu di weld. Jadi itu dibuat jadi satu kesatuan, kemudian kita warnai. Nah, langkah selanjutnya kita membuat font. Kita mencari font dulu. Nah, kita mencari font yang mana yang sesuai, lalu kita diskusi dengan para pengrajin. Oh, pengrajin maunya lebih ke dinamis gitu sebagai apa tanda bahwa shop ini sangat dinamis seperti itu. Nah,
kita mencoba untuk mengaplikasikan dengan font dan ukurannya. Jadi diatur gitu ya. Menggunakan text tool atau bisa menekan F8, fontnya kita pakai Arial Narrow, size-nya 24. Nah, sebenarnya size ini kita bisa atur setelah kita apa tahu gitu loh, oh ini kebesaran apa enggak gitu, seperti itu. Nah, setelah diatur ketika pas, nah ini dijadikan bentuk yang sangat proporsi gitu ya. Menurut saya ini ada berhubungan dengan nilai proporsional gitu. Jadi tulisannya apakah kebesaran, terus bacaan di bawah art and craft and shop, art craft shopnya itu terlalu kecil apa tidak gitu, kita menyesuaikan dan kita juga mendiskusikan dengan para pengrajin. Nah, kemudian setelah itu kita sudah mengupdate desain hingga menjadi logo final. Nah, kita mulai kirimkan ke pengrajin atau pemilik art shop. Nah, kemudian setelah jadi warna udah sesuai, nah kita udah mulai ke tahapan berikutnya. Bisa masuk ke kartu nama, bisa masuk ke stiker dan price tag dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan membahas mengenai desain branding ya, logo. Nah, sebelum dan sesudahnya. Nah, ini yang pertama saya akan membahas pemiliknya di namanya traditional art shop ya. Ini yang pertama seperti tadi yang dicontohkan di awal, desain sebelumnya seperti itu. Kemudian sesudahnya ya ini sudah diperbarui gitu. Jadi dengan sudah di ACC sama pemilik, akhirnya mereka akan mengaplikasikan. Lalu ada pertanyaan kemarin di posisi di Desa Loyok itu, apakah nanti terus si papan nama itu nggak berfungsi? Sebenarnya itu masih tetap berfungsi gitu. Karena memang sayang, karena ini adalah cikal bakal otentiknya toko itu atau art shop itu gitu. Lalu apakah diganti gitu? Sebenarnya itu tetap di apa ya, tetap bisa diaplikasikan gitu di dalam atau di dinding gitu, seperti itu. Lalu mungkin bapaknya atau pemiliknya bisa memulai membuat brand ini atau logo ini menjadi lebih baru lagi dan bisa dipahat kemudian ditampilkan di depan lagi, jadi lebih sederhana gitu. Atau mungkin ada dua gitu, jadi kemarin ada diskusi seperti itu. Jadi bisa jadi akan berubah, bisa jadi akan tetap, lalu si logo ini hanya diaplikasikan di kartu nama, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi papan nama ini tetap tidak dihilangkan, atau juga bisa di sebelahnya gitu. Atau juga bisa juga dihilangkan gitu. Lalu kemudian yang kedua yaitu Utami Craft, Craft and Art Shop. Nah, Utami Craft ini sebelumnya nggak ada. Itu nggak ada logonya, jadi dia hanya art shop, masih sederhana gitu ya, dan mereka ingin memiliki nama, nama brand atau nama logo yaitu Utami. Nah, akhirnya kita mencoba untuk diskusi, mereka mencoba membuat alternatif gambar atau keinginan, oh saya maunya ini, gambarnya ini gitu. Oke, kita membuat sketsa, akhirnya jadilah seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari kebudayaan yang ada di sana. Gitu. Misalkan kayak tradisional asok itu. Nah itu ada rumah di daerah Lombok, bentuknya seperti itu. Lalu ini kerajinan yang ada di Utami Craft, ini ada contohnya, itu juga diaplikasikan di dalam logo. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah Zabda Art Shop. Nah, Zabda ini juga udah memiliki brand gitu, namanya Yabda Art Shop itu udah lama. Nah, cuma memang baru diaplikasikan di papan nama aja gitu. Padahal sekarang udah ada sistem yang namanya pembayaran QRIS, terus kemudian bisa transfer apa segala macam, lalu mereka dapat gift stiker apa segala macam gitu. Nah, itu bisa membantu nilai promosinya. Nah, mereka belum ada itu. Nah, kami membantu untuk membuat versi yang berbeda gitu. Nah, ini tetap ada gitu. Jadi mereka bisa memilih atau mereka bisa mengcombine gitu. Ini sesudahnya. Kemudian yang kiri ini ada Diki Art Shop.
ya, sebelah kanan ada sesudahnya. Jadi sebelumnya tulisan 3 aksop dibuat di papan, kemudian dicat mirip dengan yang atas. Kemudian kita coba sederhanakan menjadi sebelah kanan ini bentuknya. Nah, kemudian hasil branding selanjutnya itu Yat Arsop. Nah, ini bapaknya atau pemiliknya ini ingin ada ornamen yang masuk di logo tersebut gitu. Jadi awalnya hanya Yat Arsop Bambu Handicraft gitu. Nah, lalu bapaknya ingin mencoba menggabungkan ornamen gitu. Nah, kita coba menggabungkan ornamen tersebut menjadi sebuah bentuk gitu yang bisa mewakili nilai dari Yat Arsop ini gitu. Nah, ini berikut adalah jadinya. Kemudian ini yang di bawah lagi ada di kampung. Itu desain yang sebelumnya seperti ini ya, papan sederhana lalu dicat. Nah, kemudian sebelah kanannya ini udah jadi ya. Jadi bisa diaplikasikan di neon box, kemudian apa nama, kemudian backdrop dan lain sebagainya. Kemudian Freddy Artshop. Nah, ini masih mau mempertahankan warnanya yaitu biru dan merah marun. Nah, di pemilik sama tim masih ingin apa ya, mengcombine dari keinginan klien, terus nggak mau menghilangkan warna tersebut karena udah ter apa ya, ter kunci lah ibarat kata ya, orang udah inget gitu warnanya karena di art shop itu fokusnya ke merah dan biru gitu. Lalu kita mencoba membuat, nah, bentuk yang ada sebelah kiri juga adalah bagian dari ornamen. Jadi kita menyederhanakan bentuk dari yang ada di papan nama tersebut. Jadi papan namanya sudah beberapa sudah pada yang rusak. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian kita menyederhanakan jadi bentuknya seperti ini desainnya. Lalu ada Liana Arshop. Nah, Liana Arshop ini juga sama. Jadi kita ingin menggabungkan ya. Jadi keinginannya ada sisi bunga dan mereka juga ingin lampu gitu. Nah, kita coba ngolah desain dengan bentuk lampu dan ideasi bunga itu tetap muncul di kap lampunya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat sebelah kiri itu ada simbol bunga yang dibuat dikerjakan sederhana mungkin gitu ya. Lalu kita membuatnya dengan lebih terdesain lagi. Selanjutnya kita akan membahas desain Tereng Gading ya. Nah, Tereng Gading ini juga sudah memiliki logo sebenarnya. Itu kita sudah diskusi beberapa kali. Nah, kemudian warnanya itu sudah ada penentuan warnanya juga. Warnanya warna kuning, kemudian mix hijau, tapi kuningnya juga kuning yang ada perpaduannya gitu ya. Kemudian di mix dengan warna hijau. Nah, fontnya mau yang sedikit dinamis dan lebih ke arah manual ya, kelihatan goresannya gitu. Lalu kita buat font yang miring gitu ya, dibuatnya kemudian lebih kelihatan craftnya, bapaknya inginnya gitu. Jadi akhirnya kita coba membuat font yang lebih ke arah manual gitu. Nah, ini jadinya. Jadi di atas itu adalah inspirasi dari anyamannya. Kemudian di bawahnya ada Loyok Kreatif. Jadi Loyok Kreatif ini juga belum memiliki logo. Jadi seperti di awal saya bilang bahwa banyak sekali pengrajin yang masih membutuhkan bantuan untuk proses branding ini. Nah, akhirnya kami coba membantu untuk membuat logonya. Nah, Loyok Kreatif ini yang memberi nama juga bukan saya atau bukan tim dari kami, tapi melainkan dari pemilik. Itu warnanya juga yang menyetujui pemilik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Padepokan Kreatif. Nah,
sama jilbabnya. Lalu kita bentuk. Nah, mereka ingin bentuknya mirip padepokan. Lalu padepokan itu seperti apa? Kita cari tahu, cari di internet. Kemudian, oh, lihat padepokan itu bentuknya seperti rumah tinggal gitu. Lalu banyak orang belajar di padepokan tersebut gitu. Nah, kemudian ada keterangannya kreatif. Nah, akhirnya kita menambahkan tulisan padepokan kreatif. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian ada tambahan craft and art shop. Memang mereka teman-teman pengrajin membuat craft dan art shop gitu. Tapi beberapa juga ada yang mereka mengedukasi. Jadi ada banyak-banyak bule gitu ya, atau orang-orang dari luar negeri datang untuk belajar membuat anyaman bambu ini gitu. Nah, saya rasa seperti itu proses kami mengerjakan sebuah branding ini yang kami bahas, yaitu logo. Jadi kami berharap dengan adanya program ini, teman-teman pengrajin di daerah Loyok, Lombok Timur bisa dapat manfaat untuk ke depan nantinya. Ini beberapa contoh-contoh yang ada di Lombok Timur sekarang gitu. Pertama di kerajinan bambu Desa Loyok Lombok Timur. Ya, terima kasih. Berikut presentasi dari saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.